Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Islam TV dimanapun berada, alhamdulillah kini kita sudah sampai di Petamburan 3 Jalan KS Tubun Raya, bertepatan dengan DPP FPI Markas Besar. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita lihat bahwa Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Shihab sudah kembali ke Indonesia dan sekarang sedang perjalanan menuju Petamburan ini. Bisa kita lihat di belakang saya banyak sekali ormas-ormas, khususnya FPI sendiri, mereka menjaga ketat pengawalan Al-Habib Muhammad Rizik Shihab untuk kembali ke kediaman beliau. Dan alhamdulillah antusiasnya masyarakat pun juga sangat ramai, hingga jalan KS Tubun Raya ini sendiri pun dua jalur ini ditutup untuk kegiatan kembalinya beliau dari Saudi Arabia. Alhamdulillah wa syukurillah, kita syukuri bersama bahwa ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, satu kenikmatan yang Allah tunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memenangkan Al-Habib Muhammad Rizik Syihab kembali ke Indonesia tercinta ini. Demikian laporan terkini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.